Puluhan ribu warga antarkan mendiang istri Raja Pliatan, Ide Dewa Agung Pliatan ke-9, anak agung Susmini menuju Setra Dalem Puri. Badai setinggi 24 meter dengan tumpang 9 inilah jenazah almarhum ditempatkan dengan iring-iringan gamelan. Perjalanan dari Puri Pliatan menuju kuburan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih wadah atau bade ini tergolong cukup berat. Selain warga desa, untuk mengangkat wadah ini juga dibantu oleh anggota Denzipur Gianyar hingga ke kuburan. Tidak hanya wadah setinggi 24 meter, sebelum diperlina atau dibakar, jasad almarhum juga ditempatkan dalam petulangan lembu putih dengan panjang 6 meter, tinggi 3,5 meter. Cokorda Gede Putra Nindya, penglingsir Puri Pliatan menjelaskan, sejatinya rangkaian upacara sudah dilaksanakan sejak sebulan yang lalu. Almarhumah meninggal pada Desember 2021 lalu di usianya yang ke-83. Dilaksanakan di Puri Agung didukung oleh semua pihak, baik masyarakat, Pebanjaran, adat kita di sini, secara kompak untuk mensukseskan acara pelebon. Karena diketahui beliau adalah istri daripada mendiang pengisir Puri yang sebelumnya. Dan para yang hadir di sini adalah memberi doa. Prosesi ini pun menjadi perhatian wisatawan yang sedang berada di wilayah Ubud. I've never seen something like this before, so it's very interesting. And it's very different than our culture. Like, it's a ceremony and someone's dead, but people are happy. Setelah pembakaran jenazah, ritual nganyut menuju laut dilakukan. Puluhan ribu warga mengikuti upacara dengan protokol kesehatan yang ketat. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali.